Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Rancah ya. Jadi di video kali ini aku mau review yaitu skuter. Taram, nah ini pas awal sampai itu ada dapat kardus seperti ini dan ada bubble wrapnya gitu. Nah ini emang udah sobek ya guys karena bukanya. Terus kita pasang sebenarnya gampang banget, tinggal dikendorin terus langsung bisa berdiri gitu. Nah ini dia teman-teman, setelah jadi sebenarnya tuh pas nyampe juga emang udah jadi, cuman tinggal diberdiriin aja karena pas nyampe itu dilipet biar muat di kardus. Nah ini ada apa ya, kayak kerintingan gitu. Tuh. Terus di sini juga disediain ada remnya. Dan ini bisa request warna dan juga motifnya. Nah, ini kebetulan aku request yang Spider-Man warna biru. Nah, ini dia teman-teman. Nanti kalau misalnya di rem tuh seperti ini. Tuh, ini bagus banget sih buat anak. Ya nggak terlalu mahal juga, cuman kalau buat seneng-seneng anak ya oke juga lah. Terus ini rodanya tuh ada lampunya gitu, nanti kalau misalnya si anak pakainya agak kenceng itu lampunya nyala. Nah seperti biasa ini aku belinya di Shopee, nanti aku bakalan kasih linknya di deskripsi ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang lagi mau beliin skuter buat anak juga dan pengen skuter yang murah tapi lumayan, ya ini kalau menurut aku nih murah banget ya. Terus juga kalau untuk keawetannya aku belum tahu, cuman di reviewnya tuh banyak banget yang bilang bagus. Yap, seperti ini tampilannya. Ini ada banyak warna ya teman-teman, bisa request ada merah, kuning, hijau, kuning nggak ada deh kayaknya. Ada hijau, merah, pink gitu. Pokoknya ini cocok banget buat mamah-mamah lah ya, buat mama-mama yang dengan berbagai macam kebutuhan tapi mau beliin skuter buat anak. Langsung aja guys, klik linknya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak.